Dalam dunia persenjataan modern, ada satu rudal yang kerap disebut sebagai puncak teknologi nuklir Rusia. Namanya RS-28 Sarmat. NATO menjulukinya Satan II karena dianggap sebagai penerus rudal antar benua paling ditakuti sejak era Perang Dingin. Rudal ini memiliki jangkauan yang mampu mencapai hampir seluruh belahan dunia dengan daya hancur yang sulit dibayangkan. Namun menariknya, meski perang besar sedang berlangsung di Ukraina, rudal Sarmat tidak pernah diluncurkan. Mengapa senjata yang disebut-sebut sebagai monster nuklir ini tidak digunakan di medan perang? Mari kita bahas secara lengkap, mulai dari sejarah pengembangan, spesifikasi teknis, proses produksinya, hingga alasan strategis yang membuat Rusia hanya menjadikannya sebagai alat deterensi, bukan senjata tempur. RS-28 Sarmat lahir dari kebutuhan Rusia untuk memperbarui armada rudal nuklirnya. Sejak era Uni Soviet, Rusia mengandalkan rudal RS-36M2 Voevoda atau dalam istilah NATO disebut SS-18 Satan. Rudal ini sangat ditakuti karena bisa membawa banyak hulu ledak nuklir sekaligus. Namun, usia teknologi tidak bisa dilawan. Voevoda dirancang pada tahun 1970-an dan mulai menua. Pada awal 2000-an, ketika hubungan Rusia dengan Barat mulai memburuk, kebutuhan untuk menghadirkan penerusnya semakin mendesak. Kremlin ingin membangun rudal yang bukan hanya lebih kuat, tetapi juga mampu menembus sistem pertahanan rudal yang dikembangkan Amerika Serikat, seperti Ground Based Midcourse Defense di Alaska dan California, atau sistem Aegis Ashore yang ditempatkan di Eropa Timur. Tujuan utama dari proyek Sarmat adalah memastikan bahwa Rusia tetap memiliki kemampuan serangan balik kedua. Artinya, meski Rusia diserang terlebih dahulu oleh rudal nuklir musuh, mereka tetap bisa membalas dengan kekuatan penuh. Setelah lebih dari 1 dekade pengembangan, rudal ini akhirnya diperkenalkan secara resmi oleh Presiden Vladimir Putin pada 2018. Dalam pidatonya, Putin menegaskan bahwa Sarmat tidak memiliki batas jangkauan dan mampu menghindari semua sistem pertahanan yang ada. Sejak saat itu, nama Sarmat langsung masuk dalam daftar senjata paling ditakuti di dunia. RS-28 Sarmat adalah Intercontinental Ballistic Missile, rudal balistik antar benua dengan bobot peluncuran sekitar 208 ton. Payloadnya mencapai 10 ton, artinya dapat membawa banyak hulu ledak sekaligus. Jangkauannya lebih dari 18.000 km. Dengan kata lain, rudal ini bisa ditembakkan dari Rusia, lalu mengenai target di Amerika Serikat, Eropa, Asia, bahkan hampir seluruh belahan dunia. Yang membuatnya semakin menakutkan adalah kemampuannya membawa 10 hingga 15 hulu ledak nuklir MIRV. MIRV adalah Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle, teknologi yang memungkinkan satu rudal mengantarkan banyak hulu ledak ke target berbeda dalam satu kali peluncuran. Selain itu, Sarmat juga bisa membawa Avangard Hypersonic Glide Vehicle. Ini adalah wahana hipersonik yang mampu meluncur dengan kecepatan lebih dari Mach 20 sambil bermanuver di atmosfer. Kemampuan ini membuatnya hampir mustahil dicegat oleh sistem pertahanan udara modern seperti Aegis atau THAAD. Dengan semua kemampuan itu, RS-28 Sarmat bukan sekadar rudal nuklir biasa. Ia adalah simbol deterensi Rusia terhadap Barat. Proses produksi Sarmat dimulai setelah kontrak negara ditandatangani pada Agustus 2022. Tak lama kemudian, pada November 2022, laporan resmi menyebut bahwa produksi massal sudah dimulai. Pada April 2022, uji coba peluncuran pertamanya diumumkan berhasil. Peluncuran ini disaksikan langsung oleh pejabat tinggi militer Rusia yang mengklaim bahwa rudal tersebut mampu menempuh ribuan kilometer sesuai rencana. Kemudian pada Oktober 2023, Presiden Putin mengumumkan percepatan produksi dengan unit-unit pertama siap masuk ke dalam layanan tempur. Akhirnya, pada 1 September 2023, rudal Sarmat resmi diumumkan telah masuk ke dalam status combat duty atau siap bertugas. Meski demikian, laporan independen dari lembaga intelijen Barat menyebut bahwa belum ada bukti kuat bahwa rudal ini benar-benar sudah dimuat ke silo dalam jumlah besar. Artinya, Sarmat lebih banyak dipersiapkan sebagai cadangan strategis, bukan untuk digunakan secara langsung. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat biaya produksinya yang sangat tinggi, serta kompleksitas teknologi yang masih terus diuji. RS-28 Sarmat tidak digunakan di Ukraina karena fungsinya berbeda dari senjata yang dipakai di medan perang konvensional. Rudal ini adalah senjata nuklir strategis, dirancang untuk menghadapi Amerika Serikat dan NATO, bukan untuk menghancurkan target militer di Ukraina. Risiko eskalasi juga terlalu besar. Jika Sarmat ditembakkan, dunia akan melihatnya sebagai penggunaan senjata nuklir strategis. Tindakan seperti ini hampir pasti memicu respon dari NATO dan Amerika Serikat yang bisa berujung pada perang nuklir global. Selain itu, penggunaan Sarmat tidak efisien. Biaya produksinya sangat tinggi, sementara target di Ukraina bisa dihancurkan dengan rudal konvensional seperti Iskander, Kaliber, atau Kinzhal yang lebih murah dan tersedia lebih banyak. Rudal ini juga masih dalam tahap penempatan bertahap. Walaupun diumumkan sudah siap bertugas, sebagian besar unit Sarmat belum benar-benar aktif di lapangan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah nilai psikologisnya. Dengan hanya memamerkan keberadaan rudal ini, Rusia sudah berhasil mengirim pesan tegas kepada Barat. Keberadaan Sarmat saja sudah cukup untuk membuat NATO berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi ketika kita mendengar nama RS-28 Sarmat, kita sebenarnya sedang berbicara tentang sebuah simbol. Simbol kekuatan nuklir Rusia, simbol strategi deterensi, dan simbol dari keseimbangan rapuh yang menjaga dunia dari perang nuklir terbuka. Mungkin senjata ini tidak pernah akan digunakan di Ukraina. Dan mungkin memang itulah tujuan sebenarnya. Memastikan tidak ada yang berani mendorong konflik sampai ke titik tanpa kembali.